beras barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampik besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul. Ini gerobok rezeki abang buatkan nak bantu orang kampung yang susah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Kesian kan? Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampik beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampik beras. Hah? Dah mula dah? Projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Hah? Lepas ni, teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Hari ini sendiri. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Terima kasih pada kita semua, teman-teman luar biasa. Sebutlah kisah sebiji batu delima sakti asalnya dari gunung berapi. Kuasanya hebat tidak terperi. Sumber kuasa si naga sakti tiada tolok banding di dunia ini. Naga sakti mengganas di bumi, tiada siapa mampu menandingi. Manusia hidup takut dan bersembunyi. Namun pada suatu hari datang seorang pendeta disegani. Dengan panahan tongkat sakti, dia merampas batu delima sakti. Naga sakti tewas menyembah bumi. Orang ramai bersorak gembira mengucap terima kasih pada si pendeta. Batu delima sakti disimpan di tempat rahsia agar naga sakti tidak kembali semula. Ha, begitulah cerita kisah batu delima sakti. Sekarang batu delima tu kat mana? Ini kan cerita dongeng.
dongeng je. Bukan betul pun. Kau ni. Ini kisah benar. Bukan cerita dongeng. Ya betul. Maknanya naga sakti tu ada. Ya ke? Ada. Batu berlima sakti pun ada. Barang-barang. Tengok tu. Mesti atuk ada dalam stor. Jom kita sibuk. Apa kan? Ha, boleh tolong atuk keluarkan barang-barang ni. Malam air naik. Habis basah barang-barang atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak dicampak. Kembali.
penatnya. Apa tu? Wah, batu delima sakti. Batu delima sakti? Oh, Atuk cerita batu delima sakti ada kuasa hebat. Boleh panggil naga. Mana ada naga dalam dunia ni? Tapi batu ni bercahaya. Mesti ada kuasa tersembunyi. Tak ada. Batu delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Kenapa simpan kalau tak ada apa-apa kuasa? Betul-betul-betul. Dah, jangan banyak soal. Simpan balik elok-elok. Baik, Opa. Apa benda tu? Oh, ini batu zamrud. Atuk bagi. Atuk suruh jaga elok-elok. Sebab batu ni boleh lindungi diri kita dari kuasa jahat. Betul ke, Opa? Betul sangat. Lina sakti. Aku mesti dapatkannya. Batu delima sakti, tunjukkan di mana kau berada. Batu delima sakti, sudah lama ku cari. Rupa-rupanya di sini kau. Nini Kubayan! Kenapa ni? Hai delima sakti, berikan kekuasamu. Jelmakan aku sebagai naga sakti. Nenek Kebayan, berhenti. Hah? Sudah terlewat. Akulah yang paling berkuasa. Aku akan hapuskan kamu semua. Tolong! Opa dengan aku! Apa dah jadi? Pin, pin, pop! Thank you.
tempat huru-hara di kampung ini. Dia jadi. Ha, mana naga? Naga dah lari ke hutan. Dia cedera teruk.
Eh, dah pecah. Yang sebelah lagi. Perampakan! Batu Delima Sakti, kepunyaan aku. Aku yang berkuasa sekarang. Pin, pin, pin! Kembali bantu! No! No! Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini? Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu.